kriteria seperti apa sih Kayu kepinginnya? Saya sih pengennya seiman pertama. Amin. Terus setia, bisa menerima biokis. Karena kan gak gampang orang yang bisa menerima status seperti saya. Maksudnya saya kan udah punya satu gitu. Gak gampang nyari orang yang benar-benar sayang real, nganggep biokis seperti anak kandungnya sendiri. Mungkin suatu saat pasti akan ada, cuma kan gak gampang. Saya juga gak mau yang namanya asal milih, tahu-tahu ntar gagal, saya gak mau. Saya pengen nanti pernikahan saya yang selanjutnya bisa sampai sini. Jadi juga jahat karena itu kan banyak jadi kita miring ya. Sama itu nah itu gimana tekan? Gini, saya mau jalan atau enggak itu pasti rame gitu. Jadi buat saya sih udah biasa diberitakan atau digosipkan dengan siapa pun. Saya udah biasa gitu. Cuma maksudnya kalau untuk yang benar-benar pacar kan pasti saya akan bilang gitu. Bukan berarti dia foto sama saya atau dia deket sama saya itu pacar kan belum gitu. Pasti kalau misalnya saya pacaran juga pasti kalian juga tahu. Gak mungkin saya betul-betul. Saya juga pengen maksudnya kalau saya punya pacar gini loh pacar saya. Iya maksudnya kan itu juga berita-berita baik, bukan berita yang harus saya tutupi dan lain-lain. Contoh kayak kemarin Didi kasih surprise ke rumah kan karena memang Siva adik saya ngundang. Karena mungkin dia tahu saya suka sama lagu-lagunya, saya maksudnya sama fan sama lagu-lagunya gitu. Maksudnya ya mungkin suka berpikir ah enggak aja nih biar seru nih gitu. Jadi ya enggak ada niat semuanya saya teman dekat, teman baik. Siapapun itu jodoh saya nanti ya pasti kalian tahu dan saya pasti akan support mereka sendiri seperti apa? Mereka ini mungkin support banget. Teman-teman juga dari kemarin kan saya udah diundang tuh buat nanti grand opening. Buat nanti teman-teman artis datang. Mereka sih dengan yang oke siap lebih baik itu teman-teman lama saya atau yang baru-baru ketemu sama saya teman-teman artis. Mereka sih support banget sih ya. Sangat. Apalagi teman-teman dangdut gitu kayak Sibat, Gotti, Gitu Cita, gitu mereka yang langsung yang oke Wak, siap. Apa Anda datang Mama Yukis. Jadi mereka yang benar-benar ada Dindarko bilang katanya dapetnya bakalan orang luar negeri punya anak lagi. Gimana Kayu nanggapinnya? Dapat orang luar negeri ya alhamdulillah asalkan baik, seiman, yang penting ada kerjaan itu bisa bertanggung jawab terhadap saya dan juga Bukis dan anak-anak saya nanti. Keluarga itu. Umi bilang katanya boleh balikan sama mantan. Gimana ada rencana mungkin balikan sama mantan? Kalau buat saya balikan kayaknya enggak lah ya. Saya bukan tipe yang selesai terus saya balikan ya enggak. Tapi saya nggak tahu jodoh itu apa. Jalanin aja dulu maksudnya. Yang penting saya tidak menutup hati. Saya berteman sama siapapun. Siapa yang mau dekat sama saya selalu buka hati. Makan kita kan pasti kan ngejalanin dulu. Kalau udah serius juga pasti. Bukti sendiri juga ada kayu mungkin. Bagus kalau sekarang sih kalau saya tanya saya boleh punya pacar atau enggak dia jawab enggak ya. Udah ganti lagi nih namanya juga anak-anak saya juga gak ngerti. Kalau dulu kan pengen punya papa ya. Kalau sekarang enggak bunda enggak boleh pacaran. Jadi dia sekarang lagi yang protek banget sih saya sih maksudnya. Karena semakin besar tadi ya saya kadang pulang kerja aja juga gak bisa kemana-mana. Pasti saya langsung pulang gitu karena dia langsung telepon pantau video call. Coba lihat nih jalanannya, tunjukin di mana gitu. Jadi saya udah nggak bisa main. Walaupun memang saya usianya saya bukan tipe orang yang suka main. Jadi kalau pulang kerja saya pasti pulang. Anak ini memang lagi di usia yang membutuhkan saya banget, protek banget gitu. Saya nggak boleh pacaran. Tapi dia pengen punya adik, tapi dia nggak mau punya papa. Gimana sih? Dia pikir emaknya ngelahirin dari pretin kali atau gimana? Gue nggak ngerti juga. Ini anak-anak. Terus saya selalu kasih pengertian ya. Kalau nanti punya papa kan bisa punya adik lagi gitu. Ya enggak usah punya adik aja, enggak usah punya papa. Gimana cerita? Gitu. Kalau sekarang sih dia lagi enggak pengen nih. Saya pacaran sih enggak mau. Lagi mungkin lagi merasa intensnya lagi tinggi. Jadi Kayu sendiri tipe yang pasrah atau dikejar-kejar atau Kayu kalau suka ngejar juga? Saya tipenya biasa aja sih ya. Kalau saya suka, saya pasti ladenin. Oh, ladenin. Tapi
kalau misalnya dikejar-kejar juga enggak juga. Kalau namanya sama-sama saling suka kan pasti interaksinya pasti kan beda, lebih sering. Intensitasnya pasti ada. Ada lagi harapan ini, Kayu udah ada restoran, mungkin ntar rencana mau liburan lagi kayak ke Curug atau ke luar negeri. Kalau sekarang saya berpikiran gini, mudah-mudahan rezeki saya lancar terus, saya pengen umroh. Liburan sama kerja tuh seimbang gitu. Jadi sama dengan maksudnya saya kerja setiap hari gitu. Jadi saya pengen sekarang berapa bulan sekali saya ngisiin waktu buat liburan sama anak-anak. Dan rencana mungkin insya Allah deket-deket ini juga saya sama keluarga pengen ngajak ke ini lagi, ke air mancur lagi, kayak Curug. Pantai paling. Di mana Kayu? Bali? Gak jauh-jauh lah pokoknya. Tapi tempatnya insya Allah indah. Oke.